Sejak Papa meninggal, tak pernah kudengar sekalipun Mama meratapi jalan hidup kami. Ketegaran hatinya menguatkan diriku untuk pantang menyerah pada hidup. Sedangkan adikku, aku selalu mengaguminya. Dia gadis istimewa yang selalu tahu apa yang dia inginkan, tanpa peduli apa kata orang tentang dirinya. Gita takut mas tinggalin Gita. Gak akan, Gita. Mas gak akan pernah ninggalin kamu. Kita nih lagi ada masalah sama rumah nih. Kita semua disangka bikin macem-macem. Terus ada kabar rumah nih mau dihancurin lah. Mau dibakar lah. Yang menjadi penawar hati untuk melepasnya demi meneruskan perjuangan.